Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Sama seperti di video sebelumnya, sekarang saya masih berada di daerah Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, untuk memantau progres pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di sekitar sini. Dan di video ini saya akan memberikan informasi visual untuk teman-teman semuanya dari progres pembangunan terowongan 11 proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini yang berada di sebelah selatan Gadobangkong di sekitar Lembah Teratai atau di lereng Gunung Bohong. Oke teman-teman, tonton terus videonya, pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Oke, lanjut. Nah teman-teman, inilah terowongan 11 proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di lereng Gunung Bohong. Oh ya, ini bagian inletnya, karena proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini kilometer nolnya berada di Halim, Jakarta. Jadi kalau ke arah Bandung itu setiap masuk terowongan maka disebut inlet, dan jika keluar ke arah Bandung disebut outlet, padahal itu sama saja ya. Terlihat di mulut terowongannya ada struktur besi yang membulat. Sepertinya itu adalah penahan backisting untuk pengecoran mulut terowongan.